I'm trying. Iya, gue pikir. Wah, ini kalau aku nggak salah-salah dengar tuh di YouTube itu kalau nggak salah lebih ke EDM, bener nggak kak? Iya, pop dance electronics sih. Jadi kayak jatuhnya kan sekarang kan kalau menurut gue ya, lagu-lagu pop sekarang tuh kayaknya elektronik tuh udah kategori yang sangat murah ya. Bukan jarang lagi gitu. Jadi kayak menurut gue hampir semua lagu pop malah sekarang kalau nggak ada elektroniknya rada aneh. Kalau menurut gue ya. Jadi bisa joget ya. Kalau menurut gue. Pak, kontras banget dong kak sama yang transformasi zaman. Iya, karena kan agak pop-pop gimana gitu, popnya nyahat. Kalau sekarang kan lebih. Jadi kan kalau dulu itu sebenarnya lagunya Samson waktu gue dulu di band tuh sebenarnya temponya macam-macam, cuman kebetulan yang jadi hits lagunya yang begitu gitu. Jadi kayak jadinya orang image-nya iya, image Samson tuh jadinya lagunya ya ballad semua gitu. Padahal sebenarnya lagunya gak ballad semua sih. Jadi kayak gitu sih. Jadi kayak memang kalau dibandingin sama yang sekarang cukup beda banget sih. Tapi emang banyak banget transformasi-transformasi kayak Kabang tadinya ngeband ya kan. Sekarang solo banget nih. Terus juga ada anak-anak band juga dulunya nih sekarang transformasi. Nih, check this out, guys. Musisi-musisi kita yang gak kalah hit sama T5 dan Bumps, ada juga nih gengs, Desta dan Vincent yang juga ikutan bertransformasi saat ini. Dulunya itu eksis banget sama band legendarisnya, Club 80s, dan sekarang ini justru makin sukses lagi dengan label Host. Wah, hampir semua acara yang dibawain sama Desta dan Vincent itu jauh dari kata sepi penonton. Pasti melejit tuh programnya gengs, mantap. Nah, kalau sama yang satu ini, gengs, agak beda. Transformasinya itu lebih ke penampilan. Britney Spears, dari pernah imut-imut girly, pernah tampil botak, dan sekarang masih tetap tampil modis, gengs. Tapi emang iya ya, umur itu nggak bisa bohong. Waktu kecil imut banget kan, bikin gemes. Lihat aja nih, ya kan? Tapi makin beranjak dewasa, makin hobi nambah tato. Ganti-ganti style rambut, sampai ganti-ganti cewek. Aduh, ya ganteng sih ya. Namanya juga orang ganteng ya, gengs. Orang ganteng mah bebas. Tadi lucu ya transformasinya ya. Tapi pada mainan YouTube gak nih? Kan biar... Iya, bener. Guys, pada kepikiran gak sih? Karena belakangan kan sekarang media itu banyak banget. Iya. Gak cuma TV, sekarang ada YouTube. Ada Kaboy main YouTube gitu. Oh, bener. Subscribe dong YouTube gue. Boy William. Ya. Subscribe yang nonton, subscribe. Boy William. Kira-kira kepikiran gak kan T5 buat kedepannya nih? Udah ada pemikiran belum? Buat kedepannya? Mungkin kepikiran. Kepikiran, tapi udah ada belum? Oh, ada apa? T5 Music, jadi di situ kegiatan-kegiatan T5 semua. Abis, seru banget, geng. Thank you banget buat teman-teman T5. Kaboy, thank you. Kaboy, thank you. Jangan pernah ada kata darimu, jangan pernah ada kata berpisah. Mungkin memang semua salah dari kau, namun tak sanggup. Jangan ada kata berpisah.
ucap tu, ungkapkan isi hati dan beri aku kuasa yang datang melalui.